Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Semarang PI. Kali ini kita akan bermain game Phantom Force ya. Dan di Phantom Force ini saya sungguh sangat noob. Atau mungkin bisa beruntung, kadang-kadang bisa noob, kadang-kadang bisa enggak. Ya, keberuntungan. Ya, semoga. Kita bisa memulai gamenya. Ini aku ngeter-ngeter ya jelas lah 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 oh itu ya nggak kena rim tuh rim aduh tapi ke kill kita sama-sama kebunuh loh sama si musuh. Maaf ya teman-teman kalau ada sedikit gangguan suara itu karena ada yang ya lagi makan di depan saya dan saya nggak mau cerita ya. Kamu ngapain nembak-nembak di situ? Wow, itu dia. Itu temen ngapain kita boleh nonton di Friendly Fire? Set one shot doang ya iyalah one shot lah dia pakai sniper segede kayak gitu kok ya 50 ampun ampun ya ampun ada ya kena oh asis ah dia bawa apa set itu kalau kita itu doang Astagfirullahaladzim, sakit. Ya, kali ini mungkin kita tidak beruntung. Ya. Ah ya, kalau aku ya emang jenuh dari sananya. Kan aku udah bilang dari awal mungkin aku bisa beruntung kena. Tapi kena sih kena tapi enggak. Ya shotgun bener-bener mungkin kita bisa ganti senjata yang lain apa ya enaknya MP7 aja deh belum pernah coba aku ini senjata dari itu wow ampun ya pecah dia gak sniper gak ambil astagfirullahaladzim ya kena kebunuh lagi oh itu dia. Ya gak kena lagi aim bentar ini kepalanya siapa yang nyangkut ini siapa deh kepalanya siapa kok bisa ada di sini ada aja deh ada kepala nyangkut bentar barusan nggak tak foto bener-bener itu langsung hilang ke
18. 18 XP doang. Ya ini udah menutup. Lihat dulu udah menit ke berapa ini, udah menit ke 5. Ayo pencet spasi, sebenarnya juga udah spasi dan nge-deploy itu. Satu enggak ya, enggak mati lagi. Baiklah kalau begitu. Senjata revolver, senjata pukul, cuman akurasinya itu buruk, bisa dibilang akurasinya itu loh, recoilnya tuh loh, kalau kalian mau tahu recoilnya kayak gini, kayak gini, kayak gitu recoilnya pistol revolver itu, dia recoilnya dia sama lah kayak shotgun. Granat, oh my god, gak kena. Mamang. Mamang. Sniper BFG defeat. Padahal kita jumlahnya menang banyak loh, tapi bisa defeat. Ya iyalah. Buset, ada yang levelnya 104, pantesan Phantom menang. Sementara Ghost Force gak menang yang Ghost. 8 menit. Nah, kalau durasinya ini sedikit terlalu, bukan sedikit sih, tapi terlalu singkat, soalnya ini Bandicam cuma bisa ngerekam 10 menit. Iya, gak bisa ngerekam 10 menit. Sementara aku kan udah punya OBS, cuman hasil rekamannya itu ngelag-ngelag. Jadi aku pakainya Bandicam ini, walaupun cuma bisa ngerekam 10 menit ya, tapi gak apa-apa lah. Apa boleh buat. Oke lah, udah 9 menit. Dan ini targetku selesainya 9 menit ya. Dan ini udah 9 menit. Kalian bisa lihat di atas. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Dadah!